Pertama, gue gak mau ngomongin ingredients-nya, tapi gue ngomongin secara experience, wanginya. Seperti semua wangi produknya kerasa, ini tuh wanginya enak banget. It smells like orange blossom, citrusy, it's so fresh. Gak kayak produk perawatan ketombe yang biasanya tuh bau obat. Gak enak dipakai dan bikin rambut jadi keras, ini tuh enggak. Ini tuh kayak night serum untuk kulit kepala kalian. Jadi ini pakainya itu di malam hari aja. Boleh setiap hari, tapi coba dulu kayak 2 kali seminggu. Karena gue habis keramas, jadi gue mau taruh di sini. Walaupun ini nggak bikin lepek sih, ini tuh rasanya tuh seger buat di kulit kepala. It feels soothing and cooling. Jadi kayak buat yang kulit kepalanya itchy atau gatel, itu tuh bisa ngerasain kayak instant relief gitu loh dengan pakai serum ini. Terus karena dia ada kandungan salicylic acidnya, jadi dia itu mengeksfoliasi sel kulit mati, alias keratin something gitu, yang itu bisa menjadi cikal bakal ketombe. Nah, ingredients dari si Symbios itu sendiri ada yang namanya pyrrolactone-olamine. Dia itu tugasnya adalah membasmi jamur penyebab ketombe. Jadi, this works on a cellular level to combat dandruffs. Aduh, enak banget. Even yang buat gue nggak ketombean aja, ini tuh bisa buat ya balancing the scalp aja gitu. Dan juga mencegah ketombe. Apalagi buat yang kepala, kulit kepalanya cenderung berminyak. You will find instant relief from this serum. Jadi langsung cobain aja deh, mendingan. Smells so good too.